Kami ingin meluruskan berita yang beredar, ya, yang disebutkan di beberapa media, misalnya di TV One ini, ditiadakan sholat Idul Fitri di Bogor. Nah, ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Sesuai dengan peraturan, ya, yang dikeluarkan oleh Menteri, sholat Id masih dibolehkan. Tetapi di wilayah-wilayah tertentu, Satgas Kota bisa mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi lonjakan. Nah, karena itu kami Satgas bersepakat Idul Fitri dibolehkan. Tetapi kalau biasanya ada Idul Fitri di tingkat kota secara terbuka dihadiri oleh Forkopimda dan lain-lain, itu ditiadakan. Kemudian juga biasanya ada di kebun raya, itu tidak diadakan. Tapi di masjid-masjid silakan, tetapi dengan catatan protokol kesehatan. Nah, jadi kami ingin luruskan karena jangan sampai terjadi kesalahpahaman bahwa sholat Id dilarang. Tidak ada yang melarang sholat Id, tidak ada. Jadi saya protes keras.